1 Metro Update Jakarta. Inilah Breaking News. Keberadaan Warsep Bengkulu Utara sangat menyedihkan yang terletak di Jalan Arga Makmur, Bengkulu. Dapat dilihat kondisinya saat ini tidak terurus. Rumput dan semak belukar memenuhi halaman UPTD Warsep. Sepertinya perhatian pemerintah daerah belum tertuju ke UPTD Warsep tersebut. Mirisnya lagi, alat-alat berat serta kendaraan sudah tidak terurus sama sekali. Bahkan semak belukar sudah menggerogoti badan kendaraan tersebut. Untuk keberadaan kantor UPTD sendiri, baik yang ada di depan dan belakang, terbengkalai tak bertuan. Tentunya dalam hal ini, Bupati selaku penguasa daerah hendaknya turun tangan mempertanyakan Warsep tersebut. Sementara, Kepala UPTD Warsep Suhadi ketika ingin ditemui baik di kantor PUPR dan UPTD Warsep tidak berada di tempat. Ketika akan dikonfirmasikan melalui handphone, tidak ada respon sedikit pun, bahkan terkesan mengelak. Mental pejabat seperti ini perlu dipertanyakan. Sementara di lain sisi, Kadis PUPR ketika ingin dikonfirmasikan tengah berada di luar kota atau dinas luar. Ketika Metro Update mendatangi PUPR Bengkulu Utara, Eko selaku sekretaris dinas juga terkesan mengelak dari media. Menurut security kantor, beliau lagi keluar. Sementara unit kendaraan dinas yang dipakai sekretaris tersebut masih berada di halaman parkir kantor. Artinya, memang oknum tersebut mengelak dari wartawan. Dari Bengkulu Utara, Tommy Metro melaporkan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.